Mas, Mas, emang nggak bisa beli yang lain gitu. Padahal kan ular juga lumayan mahal ya. Iya. Ya kan. Kenapa nggak beli yang lain gitu? Ya udahlah ya, mungkin selera orang beda-beda ya. Abis itu ularnya mau dikemanain? Pertanyaan aku itu sih. Mau jadiin peliharaan. Serem juga. Aduh, jangan ya buat suami aku di masa depan, mas kawinnya yang bener-bener aja ya, jangan ular. Kamu tidak normal, sesuatu yang tidak normal. Serem banget kalau aku ya, kalau aku lagi mau nikah gitu tiba-tiba dengan mas kawin ular. Oh ya udah, kamu nikah aja sama ularnya, aku cabut. Serius. Serem banget gak sih? Iya bener gak? Oh, nanti cita-cita kamu emang apa nanti ketika ijab kabul? Cita-cita kamu mas kawinnya apa emang? Belum tahu sih. Belum searching-searching. Kita kan harus research dulu apa sih yang bagus ya buat mas kawin ya gitu. Kan belum ada kepikiran, tapi pengen sih kawin muda. Oh oke, okay. Aku tidak ada jauh ke situ. Oke. Tapi kan gimana gini, Al-Quran pasti, ya apa, masalahnya Al-Quran udah yang dibaca setelah matahal, sholat, gitu. Kalau ular buat apa? Aku juga tidak mengerti, mungkin suaminya suka hewan-hewan eksotis begitu ya. Suka koleksi, aduh aku jujur gak ngerti. Ada gitu, terus dia bawa kan ularnya tuh lagi nikah kan, dia bawa ular, dia taruh situ. Dulu juga ada apa, makanan ikan cupang. Ikan cupang, iya ada ikan cupang juga. Ini serius, aku gak bohong, anak aku nanya. Iya ada, kemarin gitu, makin aneh gitu. Perasaan kayaknya Al-Quran juga gak mahal gitu ya. Alat sholat juga gak mahal gitu ya, kenapa belinya cupang? Aku bingung deh sama orang-orang zaman sekarang. Bisa jadi, tapi kayaknya buat special day kan, kalau pernikahan itu kan apa ya, sangat special gitu, masa harus dihancurkan dengan ikan cupang? No, jangan ya, buat pemirsa di rumah sana. Jangan, even buat sensasi juga jangan. Mendingan buat sensasi lah, carinya yang wow daripada yang serem. Oh. Berarti kamu gak setuju ya? Gak setuju. Berarti kurang setuju gitu. Oke. Dengan adanya kayak gini, kira masyarakat Indonesia menurut kamu makin kreatif, ada kok kreatif dan makin aneh-aneh aja nggak sih gitu tingkah lakunya? Keren. Makin aneh, asli aneh banget kan, nggak cuma ini doang kan yang aneh, banyak banget kan kelakuan masyarakat Indonesia yang aneh-aneh. Cuman ya mungkin itu yang membuat kita unik. Ketika kamu mendengar kabar ini dari aku, kamu benar-benar kaget. Kaget lah, aku kaget banget. Ular, nggak banget, sorry nggak banget. Gitu deh. Pernah dengar gak yang lain? Maksudnya mas kawinnya selain sejauh ini kayaknya ini yang paling aneh ya? Kamu ngapain aku kepoin berita kawin-kawin kan?